Assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan jangan lupa bersyukur. Teman-teman, jalan-jalanku hari ini ada di Seribu Batu. Seribu Batu itu lokasinya masih satu lokasi di hutan pinus mangunan yang beralamatkan yaitu di daerah Imogiri, Kapanewonan Imogiri, Kabupaten Bantul, masih di area Jogja. Tapi area Jogja bagian selatan ya teman-teman. Yuk ikuti keseruanku jalan-jalan di hutan di kawasan wisata Seribu Batu. Pasti kalian nggak akan nyesel deh kalau berwisata ke sini, karena itu udaranya tuh sangat seger banget, cocok untuk relaksasi. 5.000 ya mbak. Teman-teman, ini tiket masuknya murah ya, cuman 5.000 saja. Oke, terima kasih. Guys, sepi guys. Ini hari biasa. Ini hari Senin ya, teman-teman. Tapi itu ada rombongan satu bus, entah itu dari sekolah dari mana juga aku nggak tahu. Ini adalah Seribu Batu Songgolangit. Selamat datang dan pulanglah dengan cinta. Di sini juga banyak warung, warung makan, warung minum, dan di sini area tempat parkir mobil ya teman-teman. Ini aku datangnya sendirian karena aku kan habis pulang dari takziah, sekalian mampir karena lokasinya masih satu lokasi di sini. Bagus kan teman-teman? Ini ada rumah kayu. Di sini bagus banget untuk foto-foto. Di sini ada spot foto ya teman-teman. Spot fotonya di sini. Ini ada spot foto di sini ya teman-teman. Tiket Flying Fox itu 20.000. Sebelum naik wajib cuci tangan. Ini ada ya Flying Fox ya teman-teman. Bisa langsung ke sana. Teman-teman, ini aku mau masuk ke dalam, ke area rumah kayu. Ini kayu-kayu yang disusun dibentuk seperti kerucut ya teman-teman. Ini aku mau turun, mau ke bawah sana. Di sini udaranya sangat sejuk banget teman-teman, sejuk, adem, pokoknya bikin fresh. Aku kesini sendiri ya teman-teman. Aku sendiri karena aku pulang dari takziah. Di sekitar takziahku di sekitar apa itu, daerah desa Sukorame, di tempat karyawanku, karena karyawanku saudaranya ada yang meninggal. Terus ya ini kan satu jalur, jadi sekalian aku mampir ke sini.
Ini ada jembatan yang terbuat dari kayu. Ini di bawah ada tamanan, ada taman, tapi tumbuhan liar ya teman-teman. Ini kanan kiriku ya teman-teman, tumbuhan liar, dan ini ada jembatan. Jembatan yang terbuat dari kayu. Pokoknya datang ke sini tidak akan nyesel teman-teman, karena di sini tempatnya bagus, spot fotonya banyak, udaranya pun seger kalau di sini. Rumah seribu kayu. Ini ada kayu mati. Nah, teman-teman, aku mau naik ke sana ya. Aduh. Ini ada tempat duduk kosong. Paling atas ada berapa rumah kayu? Yuk kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 rumah kayu di sini teman-teman. Ini sebenarnya itu cuma ranting yang disusun, yang buat atapnya itu cuma ranting ya teman-teman. Terus ini kayu-kayu yang kecil-kecil, terus disusun seperti ini. Ini ada batu besar,
batunya tuh gede banget ya teman-teman. Ya ini ada gazebo ya teman-teman, gazebo untuk duduk-duduk untuk santai-santai. Sebenarnya di sana itu masih ada lokasi ya teman-teman, karena aku males aja ke sana, itu naiknya cukup tinggi, jadi aku sampai di sini saja. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video aku dengan full. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.